Hello guys, hari ni kita akan tukar kita punya Eko. Hello guys, setelah sekian lama, akhirnya pakcik dapatlah juga cari masa untuk pakcik nak tukar pakcik punya ekor ni. Macam korang dah tahu, pakcik dah buang pakcik punya capang dan pakcik dah masukkan signal ke dalam. Tapi masalahnya pakcik belum tukar lagi pakcik punya ekor ni. Jadi pakcik punya ekor ni still berlubang macam ni lah. Ni ekor yang akan pakcik tukar. Pakcik sebenarnya dah beli ekor ni lama gila. Nak dekat setahun dah pakcik rasa. Cuma pakcik belum ada masa je lagi nak buat. Jadi hari ni pakcik akan tukar daripada ekor standard ni kepada ekor yang tak ada capang. And lepas tu pakcik juga akan cuba untuk masukkan signal ni dekat kiri dengan kanan kepada fender ni lah. And satu lagi benda, pakcik akan cuba untuk cabut lampu nombor plate ni, pasang dekat fender yang baru ni. Kalau boleh lah, kalau tak boleh, kita akan biar macam ni je lah. Okay, so jom kita tengok apa barang-barang yang kita perlukan untuk kerja hari ni. So guys, ini dia alat-alat yang kita perlukan untuk kerja kita hari ni. Kita mulakan dengan spanner. Spanner kita perlukan saiz 8, saiz 10 dengan saiz 12. Lepas tu kita juga perlukan Allen key saiz 5 dengan 6. Lepas tu screwdriver and then test pen ataupun flathead screwdriver kalau ada yang kecil-kecil lah untuk korang nak guna untuk buka clip nanti. Lepas tu yang belah sini ni semua ni optional. Yang ni semua adalah alat-alat yang pakcik akan gunakan untuk pakcik punya signal tu lah. Untuk wiring and then untuk tampal pakcik punya signal. Okay guys, so ni dia barang-barang yang pakcik dah beli dekat Shopee. Eco ni adalah Eco Winner. Pakcik beli ni dekat Shopee dalam berapa ringgit pakcik dah lupa. Nanti pakcik akan tulis lah dekat mana-mana nanti. And lepas tu lagi satu adalah signal. Signal ni pakcik pilih sebab dia kecil, asalkan ada lampu je. Signal ni adalah option. Kalau korang just nak tukar echo, korang boleh abaikan je lah part pakcik pasang signal tu. Okay guys, so first kali untuk korang yang ada rack box macam pakcik ni, korang kena buka dululah korang punya rack ni. Cara nak buka rack ni memang senang sangat. Korang boleh buat seorang je. So first kali untuk buka rack ni, kita kena buka ni dua skru dekat sini, tempat yang kita pijak kaki ni. And lepas tu kita akan buka empat lagi skru dekat bahagian bawah kita punya ekor ni. Dua dekat sini, dua dekat belakang tu. And seterusnya kita akan buka jugalah kita punya skru dekat tempat letak kaki dekat sebelah kanan tadi. So trik dia adalah setiap kali pakcik nak buka rack ni, pakcik akan longgar dulu semua skru yang ada. Lepas tu pakcik akan buka bahagian depan and baru pakcik akan buka belakang sekali. So sebenarnya bila korang dah buka semua skru tadi, korang punya ekor ni pun dah bebas sebenarnya. So untuk keluarkan korang punya rack ni, ekor ni kena sengitkan baru dia akan keluar daripada rack ni. So dengan tu korang punya ekor dah settle. Tapi korang punya kerja tak habis dekat sini lagi. Sebab apa? Kalau korang tengok ni ada lagi satu wire, iaitu wire untuk korang punya lampu nombor plate ni. So kat sini pakcik nak nasihatkan lah, kalau korang yang memang dah ada plan untuk sunat korang punya capang belakang ni, korang boleh terus beli ekor siap-siap supaya korang punya kerja lebih senang lah. Sebab waktu korang nak buang capang tu memang korang kena buka dia punya cover set ni untuk access dia punya wire. So kalau korang buat sekaligus lebih mudah. Kalau macam sekarang ni, pakcik still kena buka juga cover set sebab nak cabut wire untuk kita punya lampu nombor plate ni. So buat masa ni sebab pakcik tak nak biar dia tergantung tarik wire tu, so kita akan masuk satu skru lah untuk dia pegang sekejap. So selain daripada kita punya ekor tadi, kita punya tempat letak kaki sebelah kanan ni pun kena masukkan jugalah satu skru untuk pegang dia. Sebab apa? Kita punya tempat letak kaki ni dia sambung sekali dengan kita punya exhaust tau. So kalau tak, exhaust kita akan terlendut ke bawah. Jadi untuk nak elakkan apa-apa yang tak elok jadi dekat manifold dia semua, so kita pasang je lah satu skru dekat sini untuk pegang je lah dia punya exhaust tu. Okay, tak perlu ketat-ketat, just pasang bagi dia pegang je. Okay, so jom kita pergi kepada langkah yang seterusnya. So step yang seterusnya, kita akan buka kita punya spoiler, kita punya cover set atas and then juga cover set belah tepi, belah bawah untuk belah kanan sahaja untuk kita access kita punya wire. Untuk korang yang dah tengok pakcik punya video untuk buang capang belakang, dia adalah step yang sama lah. First kali untuk buka kita punya spoiler ni, kita akan perlu buka 4 skru dekat sini.
Seterusnya kita buka kita punya cover set pula. Ha, kita akan buka dua skru dekat sini and dua lagi skru dekat bawah nanti eh. Okay, so selepas kita dah buka 4 skru dekat belakang ni dekat kita punya spoiler, 4 skru dekat bahagian tengah ni, so kita dah boleh buka kita punya cover set bahagian atas ni. Cara dia adalah kita akan buka clip dekat bahagian tepi-tepi sini, and then bila lepas tu kita akan tolak dia ke belakang and tarik ke atas. Sebab dia ada pemegang dekat hujung sini, kalau kita terus tarik ke atas nanti dia pecah. So kalau korang buka cover set tadi tu, korang terus naik ke atas, korang punya bahagian belakang ni akan patah macam ni lah eh. So kita punya wire yang akan kita access adalah dekat dalam ni eh. So untuk access wire tu, kita perlu buka cover set kita yang bahagian tepi sebelah sini dengan buka satu skru kat sini and ada dua skru dekat bawah ni. Satu, dua. Okay. Lepas kita dah buka skru dekat sini and dua dekat bawah tu, kita dah boleh tarik dia, kita punya cover set tepi ni, dia just ada clip-clip je dekat bawah ni. Untuk akses yang lebih mudah kepada kita punya tempat connection wire tu, kita kena buka satu lagi skru dekat sini eh. So wire ni semua sebenarnya dia terikat tau dengan cable tie ni. Ini untuk nampak kemas lah. So first kali kita akan buka cable tie ni. Untuk korang yang tak tahu, sebenarnya cable tie ni kita boleh buka and guna semula tau, tak perlu potong. Cara dia adalah korang cari dekat bahagian bawah ni. Korang cari dekat bahagian bawah ni, dia ada benda yang korang boleh congkil. And then lepas tu korang tarik eh. Inilah benda yang pakcik cakap tadi. Kita just congkel benda ni ke bawah. Lepas tu kita punya cable tie kat dalam, kita boleh tarik keluar balik. So kita boleh guna semula cable tie ni tanpa perlu potong. So inilah dia guys, tempat kita punya connector, kita punya signal punya lampu, and then lampu untuk kita punya number plate lah. So yang ni yang orange dengan hijau gelap ni, yang ni untuk signal sebelah kiri. And then yang warna hijau cerah dengan hijau gelap ni, ni untuk signal sebelah kanan. Lepas tu yang ni, yang colour coklat dengan hijau ni adalah lampu untuk kita punya number plate. So nanti bila pakcik nak hack pakcik punya tambah signal yang kedua tadi tu, nanti pakcik akan masukkan dalam wire-wire ni lah. Untuk korang yang nak cabut wire lampu number plate tu, inilah dia wire yang korang kena cabut. Tapi sebenarnya korang ada satu lagi pilihan lain. Korang tak perlu cabut wire dekat sini kalau korang nak mudahkan kerja lah. Jom pakcik tunjuk macam mana. So guys, sekarang kita dah boleh buka balik lah kita punya skru yang kita letak untuk pegang kita punya ekor ni tadi, supaya dia tak tergantung tadi. Jadi macam yang pakcik cakap tadi, kalau korang nak cabut korang punya wire lampu number plate ni, korang kena buka cover set tadi tu kan, and then cabut lah, tarik wire tu daripada dalam, tarik sampai keluar. Ada lagi satu pilihan, pilihan yang nombor 2. Cara dia adalah korang tak perlu buka cover set tu semua tadi, tapi korang kena cabut korang punya lampu number plate ni. Cara dia adalah korang kena pusingkan ekor korang ni. Sorry guys, kotor, pakcik tak cuci bahagian bawah ni. Ambil screwdriver and buka 4 skru dekat bawah ni. Okay, so bila korang dah buka 4 skru tadi, korang punya bahagian bawah ni dah terdedah. So lepas tu korang just perlu tarik je korang punya lampu dekat belakang ni, and lepas tu korang buka benda dekat bawah ni. So korang punya wire ni korang boleh masukkan balik ke dalam bahagian dalam korang punya ekor ni lah. So korang punya wire ni tadi ada pegang dengan benda ni, dia duduk dekat dalam lubang ni tau. So cara untuk buka dia, korang carilah screwdriver yang kecil ke yang korang boleh tolak daripada dalam untuk tolak bahagian sini. So bila korang tolak ni, korang boleh tarik je lah, so dia dah tercabut. So kalau korang buat macam ni, korang punya lampu untuk number plate ni korang tak perlu nak cabut daripada dalam. So korang just perlu masukkan je balik dia ke dalam ni. So korang punya lampu ni korang boleh letak kat dalam ni, tapi mentol ni pastikan korang cabut eh. Sebab kalau korang tak cabut mentol ni, maksudnya dia punya lampu ni akan sentiasa menyala. Bila dia sentiasa menyala, nanti dia akan panas takut dekat dalam ni kalau jadi apa-apa. So bila korang buat macam ni kan, korang boleh gunakan lampu ni untuk lampu emergency lah. Katakan korang ada apa-apa masalah waktu malam, korang tarik wire ni, korang masukkan balik mentol ni, and then korang boleh tunjuk suluh-suluh kalau korang nak cari apa-apa. Bagus kan?
Okay guys, pakcik ada berita buruk sikit kat sini. Macam pakcik cakap tadi, plan asal lah pakcik nak ambil lampu daripada lampu nombor plate ni, yang daripada ekor lama. Pakcik nak masukkan dalam ekor yang baru. Tapi masalah dia adalah, kalau kau tengok kat sini, pakcik dapat buka sebelah je. Sebelah lagi pakcik tak dapat nak buka sebab dia punya dalam ni dah loose. Jadi bila pakcik pusing ni, dia punya bolt yang dalam ni dia pusing sekali. Jadi pakcik tak dapat nak buka yang sebelah sini. So pakcik rasa terpaksalah pakcik buat masa ni postpone dululah plan pakcik yang tu. So plan pakcik adalah letak lampu signal dekat bahagian tepi ekor ni, kiri dengan kanan. So, seterusnya apa yang kita perlu buat adalah pakcik nak tebuk lubang dekat bahagian bawah ni supaya wire boleh masuk ke bawah. And then bawah ni juga pakcik akan tebuk lubang supaya boleh wire akan masuk sini. And then dia akan keluar balik dekat sini, masuk ke dalam bahagian bawah ekor tu lah. Okay guys, so pakcik dah siap buat lubang dah, kiri dengan kanan. So lepas tu kita tinggal masukkan je lah kita punya wire dia. So lepas kita dah masukkan wire tu, nanti lebih kurang macam ni lah rupa dia, kiri dengan kanan. Nanti pakcik akan letak double tape 3M kat bawah ni. So pakcik dah ukur tadi lubang dia lebih kurang dekat area sini. So pakcik akan tebuk lubang dekat bahagian sini supaya wire tadi boleh masuk ke dalam and terus masuk kepada kita punya wiring. Jom pakcik nak tebuk lubang. So pakcik tadi dah siap tebuk lubang untuk pakcik punya nak masuk wire kita punya signal tadi. So lepas tu bila pakcik nak masukkan lubang-lubang skru untuk kita punya ekor ni, macam biasalah kalau beli barang aftermarket ni memang dia punya fitting memang tak akan perfect lah. So tadi pakcik terpaksa luaskan dia punya tepi ni, and pakcik terpaksa juga luaskan dia naik ke panjang ke atas sebab lubang tadi tak kena. So pakcik dah luaskan ni and pakcik check tadi sepatutnya dah masuk lah. Okay guys, so pakcik dah kemaskan wiring semua. So daripada signal kiri kanan tadi, pakcik dah masukkan dia ke tengah. And then connector dia ni pakcik masukkan ke dalam lubang yang pakcik tutup lah. Kalau masa ekor yang original tadi, dia ada penutup tau untuk bahagian wire tu. So untuk yang aftermarket punya ni dia tak ada, dia terdedah. And satu je lah yang pakcik risau, kalau kena air, takut air tu dia masuk kena kat wiring kat dalam ni. So sebab tu pakcik tutup lah semua bahagian yang wiring yang terdedah ni. Okay, so jom kita akan cuba masuk dan kita tengok macam mana kita punya connection. Okay guys, so pakcik dekat sini dah siap buat wiring. Wiring untuk masuk signal kiri and then masuk signal kanan. So sebelum kita nak kemas-kemas kita punya wiring ni, jom kita check dulu kita punya signal menyala dia okay ke tak. Okay, signal kiri okay, sama. Signal kanan pun okey sama. So maksudnya kita punya wiring dah selesai. Jom kita akan tutup semua ni. Okay guys, so sebagai penutup kita punya kerja hari ni, pakcik akan pasang pakcik punya nombor plate. Okay, so macam yang pakcik dah cerita tadi lah, korang kalau just nak tukar ekor, korang boleh skip lah yang bahagian untuk pasang signal tadi tu. Ada dua pilihan. Kalau korang nak kekalkan wire korang punya nombor plate, korang just perlu buka and cabut bahagian bawah korang punya ekor tadi tu, cabutlah mentol tu and masukkan wiring ke dalam motor korang. Kalau korang nak cabut wire untuk korang punya lampu signal tu, korang kena buat macam yang pakcik buat tadi, kena buka cover set atas dengan tepi ni. Okay, so untuk buat kerja tukar ekor ni mudah dan susah, bergantung dengan cara yang korang pilih lah. Macam pakcik nak tambah signal lagi satu dekat tepi ni, and pakcik tadi plan asal nak letak lampu dekat atas ni tapi sebab tak boleh buka, so kerja pakcik panjang sikit lah. Kalau korang punya tujuan memang just nak tukar ekor sahaja, senang je kerja korang. So pakcik rasa video hari ni sampai sini je. Pakcik pun nak sambung pasang pakcik punya nombor plate ni. Kalau korang suka video yang macam ni, jangan lupa untuk like video ni and share dengan kawan-kawan korang. Kalau korang ada apa-apa persoalan, boleh tinggalkan komen dekat bawah. Kalau pakcik ada masa nanti pakcik akan jawab. Kalau korang rasa nak support channel pakcik, korang boleh beli pakcik punya set stiker. Dia punya cara nak beli tu ada dalam description dekat bawah. And kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih lagi sekali untuk korang yang dah menonton. Selagi sama dia stop. Bye.